TakeTunes.com. Dalam upaya membangun desa tertinggal, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mendorong perekonomian serta meningkatkan sumber daya manusia melalui inovasi dan terobosan baru. Hal tersebut menuntut seluruh pemerintah desa menjadi pelopor dan ujung tombak terhadap pembangunan di desa. Upaya tersebut telah ditunjukkan beberapa kepala desa khususnya di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah Desa Besu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, yang selalu antusias serta semangat dalam membangun dan berkarya demi kesejahteraan masyarakatnya, serta berupaya mereformasi masyarakatnya melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak. Kepala Desa Besu Amiruddin, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu membenarkan bahwa pihaknya telah merealisasikan anggaran dana desa yang baru saja ia terima sesuai yang tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu penanganan COVID-19, pembayaran bantuan langsung tunai atau BLT, pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa, serta pembukaan jalan usaha tani. Saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Besu, pihaknya mempunyai visi dan misi ingin membangun dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan ekonomi dan sumber daya manusia. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Konawe selaku tim teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa bisa menjadi fasilitator terhadap kebutuhan masyarakat Desa Besu yang sebagian besar berprofesi sebagai karyawan pada perusahaan pemurnian nikel. Desa Besu adalah salah satu masyarakat adat yang hidup di pemukiman aliran Sungai Pohara dan terus memfokuskan program pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta sumber daya manusia yang berbasis gotong royong, serta menumbuh kembangkan adat istiadat dan kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut, serta berupaya mendorong perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapa TV, melaporkan.